Masya Allah, betapa kangennya kita dengan suasana pembelajaran seperti itu. Kalau begitu, mari kita ciptakan suasana belajar seperti dulu, walaupun dengan belajar jarak jauh. Nah, kita harus berani menata masa depan yang lebih baik lagi. Yuk, kita bangkit! Para guru pun mulai menggunakan teknologi untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum darurat.